hukum perkawinan di dalam negara, hukum negara, hukum perkawinan negara, memang itu kompilasi hukum Islam juga. Ya memang ya kalau saksi itu memang ya dua laki-laki terpercaya, balek, muslim, itu memang syarat-syarat saksi nikah. Kemudian saya tunjukkan link yang lain itu bisa dibaca, ada beberapa link yang bisa dibaca. Nah, saya minta juga selain itu coba kamu hubungi Ustadz Kiai yang dekat rumahmu siapa, konsultasi langsung. Kemudian dia juga beberapa saat kemudian setelah Anu jawab lagi, kalau ya pernah menghubungi juga seorang Kiai di kampungnya, itu dia Kiainya menjawab pernikahanmu sudah sah. Karena tanya ke saya kan, tanya saya nikah apa enggak Pak Anu, pernikahan saya. Ya kemudian saya tunjukkan itu syarat-syaratnya itu. Kemudian saya minta itu, lalu dia sudah konsultasi ke Kiai atau studi dia yang bisa langsung dihubungi. Dia bilang nikahmu sudah sah karena juga disaksikan oleh orang banyak juga. Jadi nggak apa-apa. Dan akhirnya kemudian saya yang terakhir saya jawab ya udah nggak usah terlalu risau gitu. Karena Allah itu mah mengetahui apa permasalahan kamu. Toh dulu tanpa tidak tahu kalau pak leknya yang laki-laki itu ternyata non muslim. Nah ini sebagai ilustrasi. Jadi bagaimana Islam mengatur itu. Kemudian ada hijab qabul, kemudian ada